Ianya nampaknya telah pun dilepaskan acara Sakai 20 lelaki kategori kampung dan juga lompat panjang akhir. Jadi sama-sama lah kita mendengar ulasan senari daripada saudara Hamdan bin Len. Sektor ini di tanda tengah, maka bermulalah perjalanan 14-13 buah kampung pada acara 20 lelaki para lompat panjang dan kampung ini. Jadi ternyata melepasi 100-100 larangan memutul ini, ternyata berakhir menggunakan kek nomor 1 KKKK Kampung Lala Selatuh berada di kedudukan pertama di kedua ini, yang mana berakhirnya amat jauh berakhir semua berjaya. Mana ini kedudukan yang kedua pula adalah berakhir menggunakan kek nomor 11 Kampung Zili Lala. Ini kedudukan yang ketiga pula berakhir Garuda Mawa Pimpoy. Seterusnya kita menyebut Landas Sarawak 1. Dapat Landas Sarawak 2. Landas Sarawak, Landas Mekah 2. Landas Simanggam 3. Pernah lebih gay. Silakan plat menggunakan plat nombor 9. Wang tunai yang diterima adalah RM150. Tahniah diucapkan. Seterusnya di tempat kedua adalah Lang Terbang 2. Dipersilakan pemiliknya Sadam Anak Tabur gunakan plat nombor 3, menerima wang tunai berjumlah RM180. Tahniah diucapkan. Dan juara bagi acara Unlimited Marathon akhir yang telah pun kita saksikan tadi akan membawa pulang piala pusingan yang amat terhormat adalah Tuan Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Ofek Premier Sarawak, piala iringan dan juga wang tunai berjumlah RM4,000. Pemiliknya adalah Mina Serina Dehim menggunakan 9 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
lagi Terima kasih dan terima kasih dah. Terima kasih. Jadi
inilah saudara Hamzah dan ini tukang kaum kita, rakan saya dari jangan layak tim tukang kaum. Okey, terima kasih kita ucapkan. Jadi macam mana? Okey, kita teruskan dengan penyampaian hadiah. Okey, beri dia. Tadinya kena ya pakunya. Okay, okay, kita teruskan dengan maju penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi acara-acara yang telah pun dipertandingkan pada hari ini ya, iaitu hari kedua kata Perak Batang Lupa 2023. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang membanjiri Waterfront Sri Aman ini dari hari semalam hari ini, dan kita mengharapkan keesokan yang sama juga. Dan jangan lupa keesokannya kita ada 9 acara akhir, dan juga maju penutupan.